calon wakil gubernur ya. Ya, saya datang di forum komunitas nelayan Muara Angke ya. Nah, ini samping saya itu Pak Giding Setiawan ya, beliau ketua forumnya. Di mana ini adalah salah satu dari yang terkena proyek rencana strategis nasional ya. Itu kita ingin sedikit bagaimana untuk membantu masyarakat di komunitas nelayan ini untuk tetap bisa survive ya. Bagaimanapun juga memang ini kan dilematisnya para nelayan ketika dia harus beralih profesi, kan tidak mungkin merubah profesi yang baru. Mungkin barangkali generasi berikutnya anak-anak ketika sekolah tadi sudah kita bisa didik dari sejak kecil, dan kemudian kita arahkan anak-anak ini mungkin nanti bisa promosi ke tempat lain atau profesi lain, itu sangat mungkin. Tapi kan itu tentu jangka panjang, tidak mungkin cara mendadak seperti ini. Nah, karena itu memang ini perlu ada solusi. Nah, kelihatannya dari apa ya aspirasi yang mereka sampaikan, sampai saat ini belum ada solusi yang jelas. Satu. Ya. Nah, yang kedua juga persoalan hunian. Tadi soal masjid, ternyata juga belum ada kepastian soal lahan yang dipakai, sehingga tidak bisa mendapat bantuan. Ya. Ini syarat-syarat seperti itu. Nah, kami sendiri sebetulnya datang ke sini adalah dalam rangka untuk mencoba untuk salah satu bagian dari rencana kami itu rawat lingkungan. Nah, rawat lingkungan adalah menanam pohon. Ya, tadi kami sudah secara simbolis menyerahkan pohon, dan mudah-mudahan nanti bisa banyak yang bisa ditanam di wilayah sekitar ini untuk juga menjadikan wilayah Muara Angke itu sejuk dan hijau. Ya. Karena kami punya target 3 juta pohon. Jadi kita baru mulai start untuk di awal ini. Tadi ada sempat dikatakan pada konsep untuk menyetarakan sistem pendidikan. Nanti mekanismenya seperti apa, Pak? Ya tentu kalau mekanismenya, ya pendidikan ini biasanya yang paling utama ini adalah para gurunya. Maka gurunya ini disertifikasi, dididik, dilatih, ya agar punya kualifikasi yang sama. Ya, jadi mereka-mereka yang punya kapasitas kita tingkatkan. Ya, bagi mereka-mereka yang memang mungkin under capacity, ya mungkin terpaksa kita barangkali mungkin dicarikan profesi lain. Karena ini memang penting untuk standarisasi guru. Ya. Nah, yang kedua tentu ya kita tidak akan merepotkan dengan sistem apa administrasi yang berbelit. Nah, biasanya guru-guru itu sekarang ini direpotkan. Persoalan ke administrasi. Padahal tugas guru itu adalah mendidik anak. Ya mungkin barangkali yang tadi ambil apa sih yang tidak dalam konteks ini mungkin dijadikan tidak lagi guru, tetapi tenaga kependidikannya kepada administrasinya.